Hari ini aku akan bermain ball blade dan aku akan mencoba pedang paling murah sampai pedang yang paling mahal dan yang paling epic. Aku akan mencoba kemampuan terbaru di game ini, guys. Langsung aja kita akan cobain pisau yang paling murah dulu nih, guys. Yaitu adalah pisau yang dari kayu. Dan kita bakalan lihat apakah pisau dari kayu ini sangat keren. Dan nanti di akhir video kita akan coba pisau paling mahal ini, guys. Wah, keren banget ya pisaunya. Ada efek-efeknya, guys. Dan dia itu limited edition. Jadi jangan lupa nonton video ini sampai habis, guys. Oke? Let's go. Kita akan coba dari pisau kayu dulu, guys. Apakah pisau kayu ini bisa membuat aku menang? Dan di sini aku pakai skill pertama, yaitu ngedas doang, guys. Nah, ini kita akan coba skill ngedas sama semua skill kita bakalan cobain satu-satu, guys. Oke, let's go. Kita harus sabar. Pisaunya, bolanya belum ke arah aku, guys. Jadi di sini tuh banyak sekali skill yang bisa kita coba, guys. Oke, boleh ke aku? Iya, oke. Ternyata walaupun pisau kayu, aku sangat kuat, guys. Wah, dia menggunakan jurus menghilang. Oke, langsung aja kita lempar lagi. Lempar lagi, guys. Oke, ternyata pisau itu tidak mempengaruhi ya, guys. Walaupun pisau aku paling jelek, aku masih bisa menahan bola itu, guys. Padahal pisau terbuat dari kayu loh, guys. Oke, sabar. Iya, oke, berhasil. Kita harus sabar, guys, karena pisau aku jelek. Oke, tersisa 3 orang. Oke, aku masih bisa. Aku masih bisa. Semoga aku menang, guys, dengan pisau kayu ini. Oke, kita lawan bolanya. Lawan bolanya. Wah, dia terbang. Wah, tidak. Astaga, aku kaget, guys. Orangnya terbang. Oke, guys, jadi itu adalah kita coba pisau yang paling murah, guys. Dan ini skillnya kita akan cobain satu-satu, guys. Aku punya semua nih ya, kecuali yang ini, guys, 5000 koin. Nanti kita beli, guys. Kita akan beli skill terbaru, guys. Dan kita bakalan lihat bagaimana. Dan di sini ada, oke. Dan kita akan coba lompatan super, guys. Skill kedua. Tadi skill pertama kita udah coba. Dan sekarang skill kedua, guys. Untuk pedangnya kita coba yang ini, guys. Kita coba pedang berikutnya adalah pedang dari apa ini? Dari besi ya, guys. Bukan kayu lagi. Tapi ini bukan yang terkeren, guys. Karena ini tuh masih yang jelek, guys. Dia tuh belum yang rare. Oke, kita akan coba dengan kemampuan terbaru dan juga pisau yang mulai lumayan besi, nggak kayu lagi, guys. Apakah aku bisa menang? Pasti kalian penasaran sama efek dari pisau yang paling mahal ya, guys. Tapi sebelum aku cobain pisau paling mahal, kalian harus like video ini dulu yang banyak ya, guys. Dan juga subscribe. Aku doain yang like dan juga subscribe akan mendapatkan nilai 100 di sekolah, guys. Oke? Oke, guys, kita akan mencoba skill baru kita, yaitu adalah terbang, guys. Ini adalah skill kedua, terbang, guys. Oke, nanti kita akan coba juga skill baru, guys. Kira-kira skill baru itu bagaimana ya? Oke, sabar. Kita harus sabar. Bolanya dari tadi belum ke arah kita. Wih, itu skill apa, guys? Keren banget, 1000 bayangan kah? Oke, boleh ke aku? Kita lawan. Abis ini kita coba terbang, guys. Kita akan coba terbang menggunakan skill baru. Kira-kira gimana ya? Biar kayak orang yang tadi, guys. Oke, kita harus sabar dulu. Sabar. Wah, mereka duel, guys. Mereka duel. Siapa yang bakalan menang antara mereka berdua? Wah, mereka terbang, guys. Wah, keren banget. Oke, terbang. Ya, aku meninggoy, guys. Oke, guys, jadi sebenarnya aku tuh emang gak bisa, guys, menggunakan skill itu, guys. Menggunakan skill terbang. Ya ampun, tuh kenapa mukanya lucu banget, guys. Oke, di sini kita coba spin dulu. Kita akan coba spin 50 Robux. Semoga kita dapat skill yang ini, guys, sama pedang yang merah ini ya. Semoga kita dapat yang rare, guys, yang legend, guys. Oke, mari kita lihat, guys, apakah kita akan mendapatkan yang legend atau enggak. Please, please skill baru. Ya, enggak dapat, guys, tapi enggak apa-apa. Oke, kita akan coba yang platform, guys. 450 koin kita beli, guys. Kita akan cobain skill yang platform ini, guys. Oh, ini kita bisa membuat tembok gitu ke atas ya, guys. Oke, di sini kita akan coba ganti pedang. Kita ganti pedang yang sudah mulai di biru ini, guys. Oke, di sini ada pedang Dragon Slayer sama ada Spear Beard. Oke, kita akan coba yang ini aja, guys. Ini yang aku punya doang, guys. Oke, kita akan coba pisau berikutnya adalah pisau yang sangat besar ini, guys. Kita akan coba apakah pisau ini membuat aku menang. Dan kemampuan baru aku, guys, yang bisa ngebangun gedung gitu ya. Oke, mode cheat aktif. Emang ada yang nge-cheat, guys? Kita coba skill baru. Nah, itu, guys, skill baru aku, guys. Wah, lihat, tinggi banget dong. Keren juga nih, guys. Ya, aku malah jatuh. Aku malah jatuh, guys. Padahal skill baru aku keren ya, guys. Ternyata skillnya membangun tembok sangat tinggi gitu, guys. Enak ya. Kalau kita high ground itu enak, guys. Kalau kita ada di atas tuh enak ngelihatnya, ngelihat bolanya gitu, guys. Apakah ada yang pedangnya kayu tapi menang, guys? Wah, itu sih keren, guys. Oke, aku akan coba pedang. Wah,
Lawan guys. Wah, dia ngajakin duel. Dia ngajakin duel guys. Oke, okay, let's go. Kita harus cepat guys. Kita harus cepat. Oke, okay, berhasil guys. Naik lagi. Oh no, aku telat guys. Wah, gak enak guys. Gak enak guys itu. Oke, okay, itu gak enak. Kita gak usah coba guys. Tembus pandang ini. Oh, ini yang bisa menghilang guys. Menurut aku yang paling enak tuh yang bisa menghilang deh guys. Di sini aku ada telekinesis. Kita bisa coba telekinesis guys. Semuanya kita bisa coba sih. Karena aku udah punya semuanya guys. Kecuali yang ini guys, aku gak punya. Aku akan coba beli nanti yang terbaru ini guys. Oh, force the ball to target you. Oh, malah ini, malah ini skill itu membuat bola malah ke arah kita guys. Oke, okay, kita akan coba yang menghilang guys. Skill menghilang. Dan kita akan coba beli yang 100 robux ini guys. Kita beli pisau seharga 100 robux guys. Wah, itu keren banget di sebelah kiri pisaunya guys. Pisaunya ada efek-efek gitu ya. Dan kita akan lihat kita dapat pisau apa. Kita bakalan pakai pisau itu. Wah, kita dapat apa itu guys? Kok jelek ya, pisau batu guys. Nah ini guys, kita dapat pisau batu ini guys. Aneh banget dong. Oke, langsung aja kita bakalan coba skill menghilang dan pisau baru guys. Ini sih aku pengen dapetin skill yang di sini sih guys. Tapi mahal banget guys. Oke, kita coba lagi ya. Spin sekali lagi 100 robux guys. Kita bakalan lihat apa yang akan kita dapat guys. Oke, mari kita lihat, kita spin. Kita dapat apa guys? Semoga dapat skill atau gak dapat pisau guys. Wah, malah dapat 2 kali koin 15 menit. Aduh, sayang sekali robux aku guys. Oke, oke, tembak. Bisa menghilang dan pedang baru kita menghilang. Kalau menghilang bolanya langsung pergi dari kita guys. Oke, lihat aku menghilang, tidak terlihat sama sekali guys. Aku paling suka sama yang ini guys. Aku paling suka skill ini. Oke, kita harus sabar. Kita harus sabar guys. Oke, berhasil. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu. Oke, ternyata masih berhasil guys pedang ini guys. Ngilang. Wah, balik lagi dia kaget guys. Dia pasti kaget banget guys pas menghilang soalnya bolanya balik lagi. Oke, karena aku masih menghilang jadi bolanya gak ngincer aku guys. Pokoknya aku harus menang guys. Sini soalnya pedangnya lumayan mahal guys. Aku gak boleh kalah guys. Dari tadi aku kalah gara-gara skill yang aneh. Ini kalau kalian pengen menang terus, saran aku kalian menggunakan skill menghilang ini guys. Oke, tersisa 3 orang. Kayaknya aku akan coba menghilang biar mereka duel deh guys. Loh, ini malah aku duel guys. Oke, kita lihat guys, apakah pedang batu ini bisa membuat aku menang. Mari kita lihat. Oh, masih ada ternyata. Oh, masih ada guys. Ternyata belum duel aku. Belum by one. Belum 1v1 guys. 1v1 guys. Oke, ini baru guys. 1v1 guys. Apakah aku bisa menang? Oke, langsung aja kita deketin guys. 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 Berhasil guys. Aku menang. Ternyata keren juga ya pedang batu ini guys. Oke, kita akan coba pedang yang lain lagi guys. Apa pedang yang aku punya ya guys? Di sini, oh ada kapak guys. Ini guys, dagger guys. Kita akan coba dagger dan skillnya. Aku akan coba telekinesis guys. Kita akan coba kemampuan telekinesis, yaitu adalah memberhentikan bola dan memindahkan target guys. Mari kita lihat. Semoga aja aku menang. Oke, pedang kaku, kaku bolanya. Bolanya kaku guys. Oke, dia ke atas, kaku lagi. Tapi kita lawan. Lawan guys. Oke, wah itu ada yang kena guys. Kita harus sabar. Wah itu deket guys. Kalau deket susah guys, kita harus siap-siap. Pokoknya guys, kalau main ini tipsnya adalah kita harus cepat guys. Kita harus cepat melihat bola guys. Nah, berhasil nge-kill aku guys. Oke, kita harus sabar. Wah, dia ngedas guys. Oke, itu ada yang bisa sampai atas gitu dong. Oke, aku di bawah aja guys, gak perlu di atas. Oke, kita lawan, berhasil. Oke, kita lawan lagi. Oke, masih aman. Wah, dia meninggoy guys. Kita lihat apakah pisau aku ini sangat bisa melawan mereka semua. Oke, sebenarnya sih ini gak tergantung pisau guys, tapi tergantung skill guys. Tergantung kemampuan kita. Oke, aku belum coba telekinesisnya ya dari tadi. Oke, kita coba, lihat guys. Bola langsung diam dan dia langsung pindah target. Wah, agak kaget aku guys. Bolanya balik lagi guys. Ternyata dia sangat siap ya. Ternyata dia jago guys yang di atas. Tapi curang guys, masa dia main di atas guys. Ayo dong, kalau berani jangan di atas. Turun, oh dia turun guys. Dia jatuh kayak guys. Oke, kita duel. Kita duel guys. Kita duel. Berhasil nge-kill aku guys. Oke, sabar. Aku kira bakalan ke depan loh, tapi dia ke belakang loh bolanya. Oke, oke.
Oke, semoga gak kaku guys. Itu bolanya cepet banget guys. Kita akan coba telekinesis lagi guys. Menghilang. Oh, gak menghilang kah? Dia kena guys. Tersisa 4 orang. Apakah aku bisa menang? Oke. Kita lawan. Bolanya. Tidak. Itu cepet banget guys. Tangan aku gak secepat itu. Itu susah banget guys. Itu sangat cepat sekali guys. Aku sampai kaget guys. Nah, itu adalah kekuatan telekinesis guys. Gimana menurut kalian kekuatan itu guys? Apakah ada yang pakai kekuatan telekinesis? Dan sekarang aku akan beli koin baru di sini seharga 300 Robux demi aku bisa beli, yaitu adalah kemampuan baru guys. Walaupun kemampuan ini aneh banget ya guys. Kemampuan di update terbaru yaitu adalah kita bisa mengambil bola kita guys. Jadi bolanya itu bakalan ke arah kita. Oke, kita pakai guys. Kita bakalan cobain guys, dan kita akan coba pedang yang lain guys. Di sini masih banyak pedang. Oke, coba kita Dark Blight guys, pedang hitam. Kita akan coba pedang hitam ini guys. Kita akan coba dari pedang yang paling murah sampai yang paling mahal guys, yaitu yang ini guys. Dan kita coba di akhir video. Jadi jangan lupa nonton video ini sampai habis. Oke guys. Nah, coba kita coba ya. Jadi kan itu bolanya ke arah sana. Belum, kita coba. Ya ampun, itu kenapa pada meninggoy. Oh, ini tempatnya besar juga ya. Nah, ini bola. Oh, bolanya udah kaku guys. Gak perlu pakai skill, bolanya kaku guys. Oke, seperti ini. Dan kita coba pakai. Yah, baru mau pakai skillnya, baru aku mau tes guys skillnya. Oke, kita akan coba ya skillnya. Ini boleh kemana? Ini boleh bukan kaku, kita ambil. Wah, bolanya langsung ke arah aku guys. Aku langsung nge-kill dong. Oh, enak juga tapi ya. Aku gak tahu sih guys, enaknya apa dari skill ini guys. Apakah kalian ada yang bisa jelasin? Karena ini kan skill mengambil bola. Kan kita harusnya gak boleh kena bola guys. Oke, aku berhasil nge-kill lagi guys. Kita tembak. Oke, kita lawan. Oke, apakah duel? Apakah duel guys? Duel. Wah, astaga, aku gak ngeliat bolanya ke arah aku guys. Oke, itu dia pisaunya. Kita akan coba unboxing pisau lagi guys. 80 koin, tenang, aku masih bisa. Semoga aku dapat legend. Soalnya aku belum punya pisau legend guys. Setidaknya aku punya pisau legend. Ih, hampir dapat Venom. Hampir aku dapat Venom guys. Ayo dong, tolong kasih aku Venom. Tolong kasih aku legend Trident. Aduh, hampir, malah dikasih stick guys. Aku hampir loh. Hampir itu barusan dapat yang Trident, itu keren banget. Wah, Saber Blade gak dapet guys. Kayaknya susah banget guys. Kayaknya sangat susah sekali untuk kita mendapatkan yang bagus. Wah, malah jelek guys. Oke, kita akan coba sekali lagi kemampuan ini guys. Setelah kita coba kemampuan ini, kita akan coba pisau baru guys. Pedang baru guys, yaitu adalah pedang seperti Grim Reaper yang berefek berwarna hijau dan sangat keren. Aku penasaran sekali dengan pedangnya guys. Pokoknya kita harus siap-siap guys, jangan sampai kayak tadi. Oh, kenapa kita nggak pakai skill aku aja ya buat ngambil bola guys ya? Nih, kita ambil bolanya guys. Biar kita ikutan main. Ternyata skill ini buat kalian yang nggak pernah dapat bola guys. Kalian langsung dapat bola. Padahal kan nggak ada yang mau ya guys dapat bola. Tapi kenapa ada skill ini guys? Oke. Wah, gak lihat aku guys. Ya ampun, kenapa aku noob banget ya? Aku nggak lihat loh guys. Bolanya ke arah aku. Oke guys, sudah saatnya kita cobain pisau yang paling mahal guys. Ini dia, 250 Robux aja kita bisa dapat pedang yang sangat keren ini guys. Limited edition guys. Oke, kita beli. Oke, udah berhasil. Dan ini tuh ada efek kayak gitu guys. Oke, kita pakai guys. Kita pakai. Mana. Pakai guys. Loh, mana guys pedangnya tadi? Mana guys, ada yang lihat gak? Ini bukan. Bukan. Oh, ini. Oke, berhasil guys. Wah, let's go guys. Kita akan coba pedang paling mahal ini. Wih, gila, keren banget guys. Bercahaya guys. Ini aku gak boleh kalah guys. Aku harus menang guys. Aku harus menang karena aku udah pakai pisau yang sangat bagus ini guys. Aku gak boleh kalah guys. Masa aku pisau udah bagus kalah guys? Sabar, kita harus terus mata kita ke arah bola guys. Jangan sampai kayak tadi guys. Kita harus fokus guys. Ah, kenapa deket banget loh? Untung aja aku bisa sangat cepat mencetnya guys. Jangan deket-deket guys. Jangan deket-deket please. Kalau deket-deket aku gak siap mikir guys. Karena kita harus cepat guys mencetnya. Oke, kita lawan bolanya. Oke, tenang saja, tenang. Kita harus tenang. Ih, keren banget ya guys pisaunya, lihat. Wah, dia ada efek-efek hijau gitu guys. Apakah pedang ini bisa memberi aku kemenangan? Mari kita lihat guys. Apakah menggunakan pedang ini aku bisa menang?
Kita coba lihat, guys. Oke, kita lawan. Kita lawan, guys. Oke, kita lawan. Kita ambil pedangnya. Wah. Tidak. Tidak. Aku gak boleh kalah. Aku gak boleh kalah. Ya. Telat mencet aku, guys. Ya ampun, padahal pedang aku udah bagus loh. Percuma pedang aku bagus tapi aku masih kalah, guys. Aku masih kalah. Kayaknya kita ganti kemampuan aja. Aku lebih suka kemampuan menghilang, guys. Ternyata kemampuan yang pull mengambil bola ini sangatlah aku tidak suka, guys. Oke, kita akan menggunakan menghilang. Jadi kalau kita udah capek, kita bisa menghilang aja, guys. Oke, guys, let's go. Mari kita coba, guys. Tadi aku baca katanya di sini ada yang nge-cheat, guys. Ada yang curang. Apakah benar? Siapa yang nge-cheat, guys? Oke, kita akan lihat. Emang ada yang nge-cheat, guys? Siapa yang nge-cheat? Kayaknya dari tadi kelihatan gak ada yang nge-cheat, guys. Nope. Mungkin yang 200 menang ini kali ya. Mungkin dia jago, guys, bukan nge-cheat. Oke, sabar. Kita sabar dulu, guys. Oke, bolanya ke arah aku. Langsung aja kita lawan. Kita lawan, guys. Oke, ke arah aku lagi. Oke, kenapa bolanya ke aku terus, guys? Wah, dia menghilang, guys. Kaget aku, guys. Kenapa bolanya ke arah aku terus? Ngilang. Aku ngilang, guys. Aku ngilang. Enak, guys, kalau ngilang. Kita bisa bermain dengan aman. Kita cuma nontonin aja, guys, kalau ngilang. Oke, sabar. Semoga harus menang aku, guys. Dengan pedang bagus ini, aku tidak boleh kalah. Oke, boleh ke aku. Kita lawan. Yes, berhasil kill aku, guys. Oke, let's go. Oh no, jangan deket-deket. Jangan deket-deket, guys. Jangan deket-deket. Aku salah pencet. Ya ampun. Aku terlalu terburu-buru mencet. Kirain boleh bakalan ke aku, guys. Oke, guys, jadi segitu aja aku mencoba pedang paling murah sampai pedang paling mahal dan mencoba semua skill yang ada di game ini, guys. Skill baru. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video aku dap lainnya. Bye bye, guys.